dialog keagamaan yang diselenggarakan oleh Tarekat Tajwid Khalwatiyah Sesi kedua untuk penyampaian somasi dan klarifikasi terhadap pemberitaan-pemberitaan negatif yang diarahkan atau dialamatkan kepada Tarekat Tajwid Khalwatiyah Sesi kedua. Dan pada hari ini kita mau klarifikasi sekaligus penyampaian somasi. Siapa saja Pak yang diundang hadir dalam acara dialog ini? Jadi yang diundang dalam acara dialog ini adalah pertama, seluruh pihak yang kita anggap terkait dengan penyebar luasan berita dan informasi mengenai Tarekat Tajwid Khalwatiyah Sesi kedua yang dianggap sesat. Jadi dalam hal ini kita tetap undang pemerintah Kabupaten Dua, Majelis Ulama Kabupaten Dua, para wartawan, kejaksaan negeri, Dandim dan polisi. Itu yang kita undang, dan media, termasuk media kita undang, karena media turut menyebarluaskan informasi yang kemarin ini kita anggap tidak berimbang. Dalam hal ini bahwa Tarekat Tajwid Khalwatiyah Sesi kedua tidak dimintai pendapat sebelum menyebarluaskan informasi. Apakah ada juga media yang disomasi ini Pak? Ada, terutama media mainstream, media cetak, Fajar. Terutama karena Fajar kita anggap adalah salah satu media besar di Indonesia Timur dan berperan sangat besar, dan kita di Tarekat Tajwid Khalwatiyah Sesi kedua merasa rugi secara moral terhadap pemberitaan itu. Apakah sebelum diangkat berita sudah ada konfirmasi sebelumnya Pak? Tidak ada konfirmasi ke Tarekat Tajwid Khalwatiyah Sesi kedua. Harian Fajar membuat ini menjadi sebuah utama di surat kabarnya di halaman pertama dengan informasi yang diperolehnya pada saat acara berlangsung yang waktu itu diinisiasi oleh forum oleh pemerintah Kabupaten Goa bersama forum kerukunan antarumat beragama. Ulasannya sama sekali tidak meminta pendapat dari pihak Tarekat Tajwid Khalwatiyah Sesi kedua. Jadi kami menganggap bahwa pemberitaan itu sifatnya sepihak, jadi melanggar prinsip dan etika jurnalistik. Gitu. Jadi Fajar terutama adalah media cetak yang kita somasi dan beberapa media lainnya, termasuk media online dan beberapa. Baik Pak, terima kasih. Sesi Yusuf Kuah yang bertemakan dengan semangat Ukhuwah Islamiyah, kita kembangkan dialog dan sikap toleransi beragama. Yang kami hormati para khalifah dan Ustaz Tarekat Tajwid Khalwatiyah Sesi Yusuf Kuah, yang kami hormati para rekan-rekan jurnalis dan para tamu undangan. Mari kita bersama-sama membuka acara pada hari ini dengan membaca basmalah. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Kiai Subhan Latifi. Kepada Bapak, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami anggap itu ada yang ini sebenarnya bukan ajarannya mereka secara kedalam, sebenarnya tidak boleh karena itu dijamin oleh pasal 29 ayat 1 dan 2 karena masalah akidah maupun tata cara pelaksanaan agama itu, tapi dia korek. Rasul al-Hidayah.